Astagfirullahaladzim. Tangannya itu? Iya, sakitnya di sini kalau gerakin tangan. Ini ada keretakan nano. Apa berikat insya Allah. Ada Pak, sakit Pak, ada. Sakit apanya itu? Ya sadari menonton. Si sempat bawa sendiri itu motornya. Alah. Alah ini. Jadi kalau buat batuk buat minum sakit. Tapi hari ini kan aku putus-putus itu tadi untuk kurangnya sakit. Apa nih? Bagi gini lo sampai lupa gue gak pakai masker tau. Sampai udah bingung kita. Bawa motor? Oh dia mah. Hobinya motor? Oh hobinya motor. Jatuh di mana emang bu? Gak, belum ditanyain sempat. Orang aduan-aduan mulu. Aduan-aduan mulu. Dia orang muda usia ya. Jatuh mungkin kayaknya sih begini dia jatuhnya. Ya kan masih nakal sih. Alhamdulillah lah pakai helm. Saya nyongsok kalau kena lubang tuh nggak tahu juga saya kemana. Hindari mobil bagaimana nggak mati juga. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa kok? Nah. Kalau sini sakit banget gak? Yang banget sini ya, Pak? Ya, alhamdulillah kuat-kuatin nyampe rumah itu, Pak. Gak mau nelpon kita kan kita pada di rumah semua itu. Itu beda dari, misalnya gak pulang, lihat anaknya enak badan kan. Kalau sini enggak, begitu, Pak? Itu tangannya bisa gerakin Pak, kalau gerakin sakit tangannya. Sakitnya di sini? Iya, tangannya itu. Iya, sakitnya di sini kalau gerakin tangan. Ini ada keretakan nano. Apa berikat insya Allah. Oh. Berikat. Insya Allah. Yang paling sakit ini Ibu. Iya. Saya batuk sakit, minum sakit. Iya. Nanti dikasih obat dari dokter anu antibiotik sama penahan rasa nyeri. Antibiotik bisa nggak? Antibiotik bisa, tapi itu nahan rasa sakit nggak bisa cekukan dia. Antibiotik. Dia kalau untuk rasa sakit nahan sakit itu apa sih namanya diska ya? Oh, dexamethasone. Dexamethasone nggak bisa dia. Cekukan. Cekukan. Anu konstan. Cekukan. Oh, bolehlah punya anu tau. Enggak, emang dia kalau ini kemarin dari muda emang... anak-anaknya ikut cekukan? Iya, cekukan, jadi susah. Ya apalah yang bisa lah, pokoknya ini nanti malam nyut-nyutan. Iya. Biasanya ya mudah-mudahan enggak, cuma biasanya seperti tapi kalau untuk anak sih yang gede itu kan, yang punya itu, yang sakit gigi itu enggak dia konstan? Ya, emang konstan konstan, asal makan nama? Iya, itu enggak cekukan dia. Yang kecil itu, yang kecil itu. Iya namanya yang kuning kan? Yang kecil merah? Hah? Kecil merah? Iya. Kataplam. Oh kataplam itu. Dia gak bisa jadi dia gitu. Oh keras dia. Agak mending pak saya urut gini.
Masih sakit. Nah, diurut langsung enak juga bisa Pak ya. Memang butuh proses. Terutama untuk nanti malam paling sakit rata-rata. Tapi sekarang begitu, nanti malam biasanya yang ini. Iya, ya. Nah, jadi kalau misalnya agak sedikit anu ya kabar memang. Kabar. Memang seperti itu rasanya. Ya? Ya? Berasa. Nah, iya, iya. Yang memang yang bermasalah di jiwa. Belikatnya. Tangannya juga digerakin sakit. Iya, sakitnya kebelikan, bukan tangannya. Semua. Oh iya. Nanti dicek ya, Pak ya. Jadi kalau buat minum, itu sakit. Enggak, bukan cekukan. Ini sakit nggak? Iya. Enggak begitu, Pak. Sama-sama. Sakit ke sini? Sakitnya ke sini? Iya. Maaf. Taruh sini. Untuk tidurnya nanti diatur saja, kalau memang telentang nggak bisa, ya ngiring ke sana gitu aja. Sini yang dipindih. Iya, apa-apa. Ya pokoknya biar bapaknya nyaman, bagaimana lah caranya. Gitu. Jadi jangan pagi sampai jam 6 besok ya. Jadi saya semalam. Oke, jam 6 pagi dan besok.
Gimana setelah diperbanding seperti ini, Pak? Agak enak kan ya? Nanti tidurnya bagaimana ditarik-tarik enaknya ya, Pak ya? Kita nggak menentukan tidur dari semua, harus terlentang, tidur dari sini ya. Yang penting Bapak bisa nyaman, bisa tidur. Kalau pinggangmu nggak apa-apa ya? Bisa, kamu nggak salah ini kan? Ya, handle paling sano ini, paling satu.